Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adamu nafa'a fi ulumi fi dalil amin. Fa idza dama ar-rajulu 'ala al-khalwati intaha amruhu ila ma qala Junaydu radhiyallahu anhu ukallimu Allaha mundu 30 sanatan wa nasu yazununa anni ukallimuhu. Fa idza dama ar-rajulu, maka apabila senantiasa oleh seseorang alal khalwati, atas khalwat, bersendiri, enggak ada orang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sendiri terus menyendiri khalwat sambil banyak zikir dan lain sebagainya, intaha amru, intaha amru, maka sampailah perkaranya ila ma qala Junaydu radhiyallahu anhu, sampai kepada sesuatu yang berkata oleh Imam Junaid radhiyallahu anhu. Ukallimullah, aku berbicara kepada Allah, mundu salasina sanatan, sejak 30 tahun. Wanasu yazununa anni ukallimuhu, manusia menyangka bahwasanya aku berbicara kepada mereka. Jadi orang-orang nyangka dia bicara sama mereka, padahal dikatakan ukallimullaha mundu 30 sanatan, aku bicara kepada Allah sejak 30 tahun. Wa qila li ba'dihim, dan dikatakan kepada sebagian mereka ulama, ma hamalaka 'ala al-wahdati, apa yang membawa engkau atas kesendirian, menyendiri. Faqala nasid, faqala lastu wahdi, innama ana jalisun ghalib, tidaklah aku sendirian. Innama ana, hanyasanya aku ini jani semua duduk bersama Allah. Jadi orang yang berkhalwat itu enggak sendirian, tapi sama Allah. Ada orang kerjanya di gunung, di bukit, di buah. Ada juga yang di rumah. Di rumahnya ada tempat khusus dia berkhalwat. Ada orang bilang, kamu duduk sendirian aja. Dijawab olehnya, ana jali sumo, saya duduk bersama Allah. Saya teman duduknya Allah. Jali sumo, teman duduk. Fa iza aradtu Allah, maka apabila aku ingin Allah, ayyuna jiyani, bahwa ia ya, apabila ia ingin Allah berbicara kepadaku,
qara'tu kitaballah, aku baca Al-Qur'an. Jadi kalau aku ingin, aku menginginkan Allah berbicara kepadaku, aku baca Quran. Maka oleh karena itu bapak-bapak jangan sampai setiap hari enggak baca Quran, walaupun satu lembar. Jangan sampai enggak baca Al-Quran sekalipun satu lembar. Malu kita enggak baca Quran setiap hari, ngakunya umat Nabi Muhammad SAW, tapi enggak baca Quran setiap hari. Oh, saya baca, mana aku dalam sholat, itu mah kewajiban. Baca Fatihah, baca surah yang sunat dalam sholat. Faiza aradtu Allah, maka apabila aku ingin Allah ayyunajiyani, bahwa ia bermunajat kepadaku, qara'tu kitab Allah, aku baca kitab Allah Al-Quran. Wa iza aradtu ana unajihi sallaitu, dan apabila aku ingin aku bermunajat kepada Allah, aku salat. Ada pengen apa, Allah salat. Jadi sholat itu adalah mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang mu'min menuju Allah. Ya. Kalau kita mampu silakan mirbanya, kalau kita nggak mampu ya yang masyru aja. Ulama Pak ada Pak, sebelum jam 12 udah ibadah sholat, habis pulang ngajar dia sembahyang lagi tuh Pak, sembahyang tasbih. Kenapa dia sembahyang lagi, habis pulang ngajar sembahyang lagi? Kenapa? Takut entar dia ngajar di mana-mana orang yang pakai ilmunya dia kagak pakai. Ampe kaya begitu. Sampai kayak begitu. Dia ngajarin orang tapi dia nggak pakai. Dia ngajarin orang tapi dia nggak pakai, makanya ya dia takut orang kagak pakai. Orang pakai ilmu dia, dia nggak pakai, makanya dia pulang ngajar langsung dia sembahyang, sembahyang tasbih. Jadi bukan nonton TV, bukan, bukan main HP. Insya Allah. Jadi sebelum tidur udah ibadah dulu, sebelum jam 12 udah ibadah. Ahli ibadah gitu. Ya, ahli ibadah sebelum tidur udah sembahyang dulu. Kita jangan sampai enggak tuh. Paling kagak sholat malam. Jangan sampai kagak. Itu ulama ada yang kayak begitu. Ya, sebelum jam 12 dia udah sembahyang. Entar habis jam 12 ke sono lain lagi zikirnya, ibadahnya lain lagi. Sampai begini.
malam kagak tidur, siang puasa, sebelum jam 12 sembahyang dulu, habis jam 12 ntar ibadah lagi. Nah, kita jangan sampai itu. Paling kagak kita sembahyang malam jangan sampai kagak. Itu orang ada yang kayak begitu ibadahnya. Ya, biarpun satu rakaat, jangan kagak. Sholat witir. Malu sama ulama yang kayak begitu tadi. Ya. Malu sama ulama yang kayak begitu. Sebelum jam 12 dia udah ibadah. Udah sembahyang. Sembahyang lama lagi. Ntar habis jam 12 sembahyang lagi. Ibadah zikir lagi. Malamnya kagak tidur, siangnya puasa. Kita ini termotivasi dengan demikian, paling kagak kita malam jangan kagak sembahyang malam walaupun satu rakaat, bangun sebelum subuh. Kemudian puasa sunat, paling kagak puasa ya, 3 hari dalam sebulan, yaumul fit atau puasa Senin Kamis. Jangan sampai kagak puasa sunat sama sekali. Apalagi santri. Santri mana? Santri itu yang ngaji mulu. Kapan aja ngaji kita? Mau kita rajin ngajinya tapi kagak ngamalin ilmu. Diusahakan kita amalin ilmu kita. Amalin ilmu kita. Biarin orang katain kita, celak kita, rendahin kita. Yang penting kita Allah izinkan ibadah. Kan yang susah itu dapat izin Allah. Banyak orang yang waktunya luas tapi enggak dapat izin Allah. Badannya sehat, malas sholat sunatnya. Badan sehat, malas baca Qur'annya. Badannya sehat, malas zikirnya. Wa iza aradtu ana unajihi sholaitu. Dan apabila aku ingin aku bermunajat kepada Allah, aku sholat. Jadi pengen munajat sama Allah, sembahyang. Pengen munajat sama Allah, sembahyang. Masya Allah. Punya masalah, sembahyang. Boleh. Namanya adukan hal kepada Allah. Wa qila bainama Uwaisun al-Qarnim jalisun idh atahu Haram ibn Ayyan faqala lahu ma ja'a bika qala jitu li'anasa bika. Bainama di waktu Uwais al-Qarni jalisun sedang duduk iz atahu Haram ibn Ayyan, tiba-tiba datang kepadanya Haram bin Ayyan. Faqalahu, lalu berkata Uwais kepada Haram bin Ayyan, ma ja'aka, apa yang datang dengan engkau, apa yang kau bawa? Qala jitu, aku datang li'anasabika, untuk berteman kepada engkau. Qala ma kuntu adri, jawab beliau, aku tidak mengerti, enggak tahu, anna ahadan, bahwa seseorang ya'rifu rabbahu, dia mengenal Tuhannya,
fayak nasu biwa ini, lalu dia senang dengan yang lainnya. Nah, orang yang benar-benar kalau dah kenal sama Allah, sama seseorang, ya, sama Allah yang lain, enggak. Senang sama yang lain, senang sama Allah, sama yang lain enggak senang. Oh ini dia, ya dia dia tahu Tuhannya, namun dia senang sama yang lain. Harusnya enggak begitu. Kalau orang enggak kenal Allah, dia ma'rifah kepada Allah, maka sama selain Allah enggak senang. Jadi dia senangnya apa? Menyendiri, khalwat. Ini kan kita lagi bicara khalwat. Dia berkhawat, dia enggak mau ngobrol-ngobrol sama orang, enggak mau banyak kontak sama orang, dia menyendiri. Menyendiri untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Waqal Fudail, berkata Fudail bin Iyad, "Idza ra'aitul laila muqbilan," apabila aku melihat malam menghadap datang malam, "farih tu bihi," aku gembira. Jadi orang-orang ahli ibadah kalau malam tiba senang, alhamdulillah. Kenapa? Karena pengen ibadah. Malam datang senang, malam datang senang. Waktu itu aku berkata, ya, "Akhlu bi Rabbi," aku akan berkhalwat bersama Tuhanku. Khalwat nih, kalau bahasa anak muda sekarang apa, pacaran aja ya. Berdua-duaan. Tempat yang sunyi. Nah, kalau ini sama Allah, berdua-duaan sama Allah, ibadah kepada Allah. "Wa idza ra'aitu subha," apabila engkau lihat subuh, apabila aku lihat subuh, "udrikuni," aku pendapati diriku, "istauhashtu karohatal liqa'inasi," ya, aku ya merasa asing karena benci, karohatal liqa'inas, karena benci berjumpa kepada manusia. Ya. Jadi orang yang sudah ma'rifat itu enggak senang yang namanya rame-ramean, kecuali diundang. Enggak enak yang lain. Rasa kemanusiaan orang yang ma'rifat ada, masih ada. Bahkan kelincir pun masih bisa. Kenapa? Karena wali sifatnya mahfuz, bukan maksud. Cuma nanti diingatin lagi. Wa ayyuji ani. Ya. Dan aku, ya, dan ia, wa yuji ani, dan ia selamatkan aku, man yasgolani atau yusgiluni anrobi, boleh begitu. Sebenarnya yasgoluni udah jadi, ya. Dan ia selamatin aku dari orang yang menyebutkan aku jauh daripada Tuhanku, diselamatin. Waqala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar, "Man lam ya'nas bi muhadatsatil la'i an muhadatsatil khalqi faqad qalla 'amaluhu wa 'amila qalbu wa dhi'a umruhu." Man lam ya'nas, siapa saja yang tidak senang bi muhadatsatil la'i, dengan bicara kepada Allah,
enggak senang an muhadatsatil khalqi, daripada ya berbicara kepada makhluk. Jadi ya, dia demen sama makhluk. Ya. Faqad amila amaluhu, maka faqad qalla amaluhu, maka sedikit amalnya, wa ya wa amiya qalbu, muta hatinya, wa di'a umruhu, dan sia-sia umurnya. Alhamdulillah. Ini siapa yang tidak senang dengan berbicara kepada Allah? Berbicara kepada Allah bagaimana itu? Baca Al-Quran. Kita jangan sampai enggak baca Quran, walaupun satu lembar dua lembar. Alhamdulillah kalau di pondok pesantren kita Al-Isra, santri sehari satu juz. Iya. Maka ketika dia sebulan khatam. Alhamdulillah khatam sebulan khatam. Jadi kita setiap bulan tuh khatam Quran ratusan orang. Pahalanya siapa? Siapa itu? Malaikat yang hadir siapa itu? Wallahu a'lam bishawab.